Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel akan terus kita tambah. Kurang lebih 4 sekarang sampai hari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah dari otorita BP Batra sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batra juga memikirkan rencana relokasi termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apa itu yang menjadi nelayan dekat nelayan yang tapi kebetulan saya pasarnya dan sebagainya ini semuanya sedang dalam proses kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang kemudian kita renung bersama masalah-masalah yang terjadi saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini sehingga betul-betul bisa tuntas. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel akan terus kita tambah. Kurang lebih 4 sekarang sampai hari ini yang kita tambahkan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah dari otorita BP Batra sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batra juga memikirkan rencana relokasi termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apa itu yang menjadi nelayan dekat nelayan yang tapi kebetulan saya pasarnya dan sebagainya ini semuanya sedang dalam proses kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang kemudian kita renung bersama masalah-masalah yang terjadi saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini sehingga betul-betul bisa tuntas. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel akan terus kita tambah. Kurang lebih 4 sekarang sampai hari ini yang kita tambah.